Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ncut, si Imut. Nah, oke guys, jadi sesuai judulnya, di sini Ncut bakalan bikin video tentang hashtag stay at home, bijak di rumah selama pandemi corona. Jadi di sini Ncut bakalan nampilin kegiatan atau aktivitas Ncut selama hashtag di rumah aja dan gimana sih cara bijak Ncut ngadepin virus COVID-19 ini. So, gak usah kebanyakan cincong, langsung aja kuy, check it out! Jadi setelah aku bersih-bersih kamar, next aku bersih-bersih rumah. Seperti aku pertama ini nanti mau nyapu latar dulu, latar bagian luar. Terus habis itu aku mau nyapu yang bagian dalamnya. Sekarang aku mau nyapu bagian luar dulu. So let's do check it. Oke guys, jadi di sini aku mau belanja sayur dulu karena kan nggak boleh keluar dulu. Nah, jadi di sini mumpung ada ibu-ibu tukang sayur lewat, jadi kita manfaatin buat belanja di rumah. Oke guys, jadi di sini aku bakalan ngasih makan kucing aku. Jadi dia juga butuh sarapan dan dia juga biar gak terhindar dari corona. Jadi dia harus aku kasih makan. Dan kalian bisa lihat sendiri dong, ini kucing aku udah nungguin. Coba, kasian banget kalau di PHP. Nah ini dia untuk makanannya. Aku beli yang merek apa ini? Tahu. Tetap jaga jarak sama hewan peliharaan ya guys. Tapi tetap juga untuk dirawat, oke? Okay? Sabar ya. Sini, sini, sini. Next, aku di sini mau ngejemur diri dan di sini aku mau ke pantai karena rumah aku deket banget sama pantai. So, mari kita ikutin perjalanannya dan di sini aku bawa ponakan aku. Nah, oke guys, jangan lupa untuk pakai masker karena kita mau keluar ruangan. Dan oke guys, ini dia pantainya. Bisa kalian lihat, biasanya tuh di sini tuh rame banget, tapi karena emang ada virus corona ini, jadi ini sepi karena semuanya tuh ditutup. Nah, oke guys, jadi sekarang aku udah mulai ngejemur dan udah merasakan rasanya panasnya matahari jam-jam segini. Dan sekarang aku ngejemur tuh mulai jam 7 lebih gitu karena ini tuh cukup banget. She works the night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Oke guys, jadi ini aku udah ngerasain keringet tuh udah agak keluaran semua. Jadi tadi kan aku udah ngelakuin kayak lari-lari kecil gitu, jogging sedikit. Terus tadi aku udah agak sit up, habis itu back up juga, bisa kalian lihat. Ini lumayan udah nguras keringet banget. Oke guys, karena olahraga aku udah selesai, next aku mau balik ke rumah. Oh my god, basah. Guys, jadi aku udah lumayan rebahan sedikit. Next kita langsung masak ke dapur. Cus. Nah, ini dia guys. Jadi rencananya aku nanti bakalan masak sayur sop gitu. Terus tempe dan ikan mungkin. Dan di sini aku masaknya yang simpel-simpel aja. Nah, sebelum kita masak, jangan lupa untuk selalu ngejaga kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum ngelakuin apapun.
Nah oke guys, aku sekarang udah selesai cuci tangan, so langsung kita mulai. Sekarang aku udah selesai masak, terus jangan lupa abis selesai masak untuk bersihin dapur yang udah kalian gunain, karena kebersihan itu awal dari kesehatan. Guys, kalian tau gak sih aku tuh tadi ceritanya ketiduran, tadi kan abis masak tuh. Nah, jadi bangun-bangun aku udah kayak ketiduran gitu. Nah, oke guys, sekarang aku lagi makan dulu karena dari tadi pagi aku belum makan. So, mari kita makan. Nah, di sini aku makan sama ikan, sama tempe. Pokoknya tadi yang aku makan. Tadi yang aku masak. Masak. Oke guys, itu dia jadi kegiatan atau aktivitas njut selama di rumah aja dan cara bijak njut ngadepin virus COVID-19 ini. So, di sini cuy juga mau nyaranin buat teman-teman untuk tetap stay at home atau di rumah aja. Terus juga untuk selalu jaga kebersihan karena kebersihan merupakan awal dari kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mengonsumsi makan-makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Oh iya, dan jangan lupa juga nih untuk selalu banyakin minum vitamin C dan juga air putih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk berjemur karena itu juga salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan atau imun di diri kita juga guys. Dan masih banyak lagi tips-tips yang lainnya. Pokoknya kalian harus jaga kesehatan juga kebersihan. Oke. Termasuk cuci tangan sebelum melakukan kegiatan. Nah, oke guys, mungkin itu dia video Njut kali ini. Njut mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan juga kekhilafan. So, Njut pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, bye-bye.